Siapin Talia sarapan. Sebenarnya kalau misalnya dia sarapan di sini itu dia simple, cuman kayak roti atau keju atau susu, kue-kue gini, karena nanti di sekolah dia ada sarapan lagi. Jadi kita lihat ya gimana hari ini aku nganterin Talia setiap hari ke sekolah. Sekarang kita mau nganterin Talia sekolah. Jadi ayo cepetan. Eh, belum pakai sepatu. Ayo pakai sepatu dulu, Zen. Tuh, Talia mau ke sekolah nih. Setelah daku beranjak dewasa, setelah daku jauh dari bunda, baru kini ku tahu dan berasa betapa cinta bunda tak terhingga. Sejuknya kasih yang bunda berikan. Kita lagi nganterin Talia sekolah. Hai, Talia lagi mau ke mana? Mau ke sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di Mainchen. Mainchen. Ya. Seandainya dapat ku Let's go. Oke,
Kak Donsu, beginilah kira-kira kegiatan tiap hari, setiap pagi. Jadi aku ngantar Talia sekolah dulu. Kalau misalnya sekarang kan udah ada Tania, jadi biasanya kalau misalnya pergi sekolah, sebelum pergi sekolah aku nyusuin Tania dulu. Habis itu aku titipin ke adik aku sebentar, terus aku nganterin Talia sekolah. Habis itu kita balik deh. Ya kalau dulu kan karena aku masih belum boleh jalan terlalu banyak gitu, mungkin kondisi hamil orang beda-beda. Pas aku itu emang kurang boleh jalan gitu banyak, jadi aku nganterin Talia pakai kursi roda. Dan Talia masih bisa duduk bareng sama aku. Kalau misalnya sekarang kan udah bisa jalan, jadi aku nganterin ya pakai sepeda. Sekarang aku udah mau pulang, terus nganterin Talia, terus ngurusin Tania. Habis itu kita nanti jemput Talia lagi. Sekarang aku udah bareng sama Tania nih, abis nyusut udah beres tuh tidur. Ya beginilah kira-kira keseharian aku selama di sini, nganterin Talia. Terus kalau misalnya dulu kan nganternya pakai kursi roda dan belum ada Tania, jadi kalau misalnya habis pulang masih nyantai-nyantai beres-beres doang. Kalau sekarang selain beres-beres, langsung ngurusin Tania dulu. Habis itu nanti baru jemput cecenya. Baby bobo. Oke Donsu, nih kameranya aku taruh dulu karena aku mau jemur pakaian baby. Jadi ini udah aku cuci. Biasanya kalau pakai baby aku lebih nyuci pakai tangan. Baju-baju aku kayak berapa yang bisa pakai mesin mesin. Karena kalau baby lebih banyak pakai tangan. Berhubung ada panas, langsung jemur dulu. Oke. Tadi udah aku titipin sama adik aku, jadi sekarang kita mau jemput Talia dulu. Rambut ibunda yang telah dua warna menambah keanggunan dan karisma. Senyum ibunda
hanya kasih yang Bunda berikan. Sesejuk mata air pegunungan, hangatnya cinta yang Bunda limpahi, sehangat mentari di pagi hari. Langkah yang